wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah rumah dari Budi Agung Presiden yang sudah dibangun, sedang tahap pembangunan. Selama sekarang ini kurang lebih selama 4 pekan, sesuai dengan serah terima rumah yaitu hanya 2 bulan. Ini adalah jalanan. Ini tahap untuk tahap kedua. Nah, ini lokasinya. Ini di depannya ini adalah perumahan Budi Agung, Jalan Cendana. Mari kita lihat ke dalam. Agak terlihat gelap karena sore hari. Dan ini adalah contoh rumahnya. Jadi dindingnya lumayan tinggi ya, ke plafon. Ini tipe 40. Luas tanahnya 72. Oh maaf, ini tipe 36, luas tanahnya sekitar 65-an. Oke, ini ada ruang tamunya. Kamarnya ada 2. Ini untuk kamar mandi. Kamarnya ada 2. Ini bangunannya bisa dikostum sesuai selera. Jika Anda ingin mainkan kamar menjadi 3 pun tidak apa-apa. Dan atapnya pakai baja ringan. Ini gentengnya. Terus kayu kusen. Kayunya lumayan ya, ini bagus nih. Kamper kayaknya. Oke. Oke, ini suasananya ya. Lokasinya cukup strategis karena dekat dengan Budi Agung. Ke sebelah sana itu arah ke Jalan Cendana, perumahan Budi Agung. Kemudian Rumah Sakit Islam dan sebagainya. Ini sudah ada yang dibikin fondasi. Ini hampir sudah semua ya di booking hari ini. Mungkin ada 3 ya, sekitar 3 yang belum. Ini ada 11 unit tahap kedua. Ini jalan ke bawah. Di sana akan dibikin jembatan menuju ke rumah. Mungkin sekarang sih masih belum kelihatan ya. Tapi kalau sudah dibangun, sudah tampak jalannya, sudah dirapikan, ini bagus. Dan bagus. Kemudian juga mobilnya juga bisa masuk kalau Anda punya mobil. Nah, ini jalanan tembus ke Jalan Cendana. Kalau terus ke sana itu perumahan Budi Agung, ke masjid, sama ke, kalau belok ke kiri itu ke Rumah Sakit Islam. Dan ke sana itu ke tahap 1. Jalan utama itu ke sana ya. Aksesnya dari, kalau akses mobil itu dari SMA 2 atau SD Kreatif Pak, masuk ke sini. Oke, ini jalanannya. Oke, terima kasih. Jika Anda ingin informasi selanjutnya bisa WA ke saya. Oke.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.